Sidang senat terbuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam rangka ujian promosi doktor akan segera dimulai. Tim penguji promosi doktor memasuki ruang sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Supiana MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sidang senat terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Dadang Saripudin Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dibuka. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Ketua Sidang. Kepada pedalmen dipersilahkan menjemput promopedus menempati tempat yang sudah disediakan.

memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang. Kita bisa menghadiri ujian terbuka atas nama Dadang Sarifudin. Selanjutnya, mengaturkan terima kasih kepada para penguji dari tim promotor, oponen ahli, dan representasi guru besar yang terhormat, Bapak. Profesor Dr. Oyo Sunaryo Muhlas, Bapak Profesor Dr. Rahmat Satei MA Bapak Profesor Dr. Supiana MAG Bapak Profesor Dr. Paujan Ali Rashid MSI Bapak Profesor Dr. Izam Pautanu MA Bapak Profesor Dr. Yadi Janwari dan Bapak Dr. Haji Nur Rahman MA serta para hadirin sekalian dimohon tetap tertib dan menjaga protokol kesehatan. Mengawali ujian ini, kami mohon dari tim promotor untuk menyampaikan pidato pertanggungjawaban akademik Bapak Profesor Oyo Sunario Muhlas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat Direktur Program Pasar Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat Ketua dan... sekretaris sidang terbuka guru besar dan oponen ahli serta para penguji pada sidang terbuka saat ini hadirin dan tamu undangan yang berbahagia puji dan syukur tersembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh keluarganya, sahabatnya dan umatnya termasuk kita semuanya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada sidang terbuka yang mulia ini, perkenankan kami selaku tim promotor yang terdiri atas Profesor Dr. Oyasunari Mohlas MSI, Profesor Dr. Haji Rahmat Capei LCMA, dan Dr. Haji Deden Effendi MAG untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi atas nama Dadang Syaripudin nomor pokok 318011029 dengan judul Relasi Hak Allah dan Hak Hamba dalam menafsirkan hukum Islam pada, Madh pada madhab Hanafi serta implementasinya bagi penguatan sistem hukum nasional. ujian sidang terbuka disertasi merupakan ujung dari sebuah proses yang berkelanjutan, yang telah dilalui promopendus selama mengikuti pendidikan pada program strata pasat sarjana universitas islam negeri sunan gunung jati bandung. tahap demi tahap telah dilalui dan dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab oleh promopendus. Promopendus menyadari bahwa hukum Islam yang ditelitinya bukan sekedar objek studi semata, melainkan juga sebagai keyakinan. Untuk itu, tim promotor senantiasa mengarahkan agar mendapatkan perspektif yang tepat sehingga hasil penelitiannya memenuhi standar, dan kriteria yang telah ditetapkan program pasar sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selama penelitian dan penulisan disertasi ini, Promopendus senantiasa mendengar dan menerima berbagai masukan, saran, kritik dari tim promotor sampai disertasi ini diajukan di depan tim penguji dalam ujian sidang tertutup pada masa yang telah lalu. Setelah sidang tertutup, promopendus memperbaiki disertasinya sesuai dengan saran, kritik dan berbagai masukan baik dari representasi guru besar maupun dari opini ahli sesuai dengan kaidah-kaidah norma maupun ketentuan penelitian dan penulisan disertasi yang dijadikan syarat mendapatkan gelar doktor pada program pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sehingga disertasi promopendus benar-benar kami anggap layak dan memenuhi syarat akademik untuk dipromosikan pada sidang yang mulia ini. Hadirin yang terhormat, Selanjutnya kami selaku tim promotor akan menyampaikan latar belakang pribadi Promopendus berikut pengalaman akademik dan aktivitas sosial lainnya sebagai berikut. Identitas pribadi Dadang Saripudin lahir di Garut pada tanggal 26 Juli 1968 dari pasangan suami istri Bapak Haji Barnas Hanbali Almarhum dan Ibu Hajah Kartika Almarhumah dari pernikahannya dengan Nyonya Eis Barokah Romo dikaruniai lima orang anak yaitu Muhammad Fadlullah Al-Kilmani Akhira Mutakiyabilah M. Akil Al Muhtadi Nadipa Muhliso Lillah dan M. Diaudin Amin Pendidikan formal yang ditempuhnya mulai dari Madrasah Ibtidaiyah di Karangpawitan tahun 1980 Madrasah Sanawiyah di Garut dan Madrasah Aliyah di Garut juga serta sekolah menengah atas SMA di Garut tahun 86. Gelar sarjana strata 1 yang diperoleh dari jurusan tafsir hadis Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung diperolehnya tahun 1992. Kemudian gelar magister diperoleh dari program studi Syariah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2000. Pendidikan pesantren yang pernah ditempuh di pesantren Manbaul Ulum di Karangpawitan Garut 78 sampai 80 dan pesantren Darul Arkom Darul Arkom Muhammadiyah di Garut tahun 80 sampai 86. Sejak tahun 1990 mulai membantu mengisi perkuliahan untuk mata kuliah tafsir di Fakultas Usuluddin dan sejak tahun 1994 menjadi dosen tetap pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain mengajar Promopendus juga pernah menjadi ketua dewan redaksi jurnal as Syariah sebagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal Adlia Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Karya ilmiah. Karya ilmiah yang ditulisnya baik yang dipublikasikan pada jurnal yang bereputasi dan terakreditasi maupun jurnal yang uh, belum terakreditasi serta jurnal-jurnal yang tidak dipublikasikan tampaknya promopendus melakukan penulisan dan uh, memiliki reputasi penulisan yang luar biasa lebih dari 18 artikel ditulisnya di berbagai jurnal yang sudah dipublikasikan aktualisasi dan relevansi disertasi. Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur sebagai visi Indonesia tahun 2045 tidak dapat dicapai begitu saja di usia kemerdekaannya yang ke 100 tahun nanti. Visi tersebut baru dapat tercapai tentunya melalui tahapan-tahapan pembangunan nas pembangunan nasional yang berkesinambungan. Serangkaian langkah, strategi dan kebijakan yang terarah, terencana dan dilindungi oleh payung hukum untuk memenuhi aspek legalitas serta landasan operasionalnya. Untuk itu tentunya Untuk itu tentunya mempersyaratkan aparatur penegak hukum yang berintegritas serta penyelenggara negara dan warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Sejalan dengan proses pematangan kehidupan berdemokrasi penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya merupakan suatu prosedur yang harus ditaati, melainkan juga harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan, serta kepastian hukum, sehingga hukum yang seharusnya mengayomi dan memberikan rasa aman tidak justru berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat penegakan hukum harus dilandasi dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan hak hak asasi manusia karenanya sebelum tahun 2045 seluruh hukum seluruh hukum warisan kolonial baik KUHP maupun KUH perdata harus sudah digantikan oleh hukum nasional sebagaimana yang tengah dipersiapkan oleh DPR RI sampai akhir periode 2024 nanti. Sistem hukum nasional harus dibangun secara integral dan holistik. Karena itu haruslah berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan bahkan berorientasi pada kelestarian pada kelestarian alam dan lingkungan hidup sehingga pembangunan yang dilakukan bisa berkelanjutan. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum tertulis, maka dalam pembangunan hukumnya seharusnya memasukkan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai Satuan nilai untuk disusun sedemikian rupa, kemudian diberlakukan agar menjadi norma publik, kemudian proses implementasi dan penegakan yang memungkinkan hukum ditegakkan dan dikembangkan menjadi proses pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Temuan ada beberapa temuan dan maaf ada beberapa temuan dari disertasi ini diantaranya satu bahwa formulasi kategoris kategorisasi hak Allah dan hak hamba dalam hukum Islam bersifat variatif dan dinamis karena itu masih terbuka untuk dikaji dikritisi dan diformulasi ulang dalam rangka pengembangan hukum Islam menghadapi isu-isu kontemporer baik di tingkat lokal, regional maupun global. Dua, secara substansial hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, hukum-hukum pokok yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, baik individual maupun sosial. Kedua, hukum-hukum pendukung, yakni berupa sejumlah uh, sanksi hukum yang bertujuan agar hukum-hukum, agar hukum-hukum pokok dapat berjalan secara efektif diakui dan ditaati oleh subjek hukum. Dengan demikian, sanksi bukanlah tujuan hukum sebagaimana disebutkan Al-Ghazali ketika pertama kali memformulasikan makosid syariah menjadi lima tujuan pokok. Tiga, dalam formulasi lama, hak Allah dan hak hamba, pencurian dikategorisasikan sebagai hak Allah, yang karenanya tak bisa diubah, sementara penganiayaan dan pembunuhan dikategorikan sebagai hak manusia, sehingga jika korban atau keluarganya memaafkan bisa berubah menjadi diat. Padahal harta bisa dimiliki manusia, sedangkan jiwa maupun raga tak bisa dimiliki dan tidak bisa uh, di dihargakan. Maaf. Keempat, alam bukan sekedar objek dan sebagai uh, Empat, alam bukan sebagai objek, sebagai hak yang diposisikan dalam pikir selama ya selama ini, melainkan menjadi hak sebagai sebagai yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan demikian subjek subjek hak dan dengan demikian subjek hak itu ada tiga yaitu Allah manusia dan alam kelima eksistensi hukum Islam baik secara de facto maupun de jure diakui sebagai salah satu subsistem hukum di Indonesia rekomendasi pengkajian dan penelitian tentang konsep dan formulasi hak Allah dan hak hamba sekalipun bukan untuk yang pertama kali, namun sejauh yang diketahui, penulis masih terhitung langka, sebagaimana terlihat dari hasil penulisan penulis yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Bahkan mungkin saja untuk di Indonesia studi dan penelitian disertasi termasuk subjek penelitian eh, perintisan. Karena itu, perlu untuk ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian-penelitian berikutnya. Yang kedua, dalam penelitian disertasi ini, pengkajian yang dilakukan terhadap manusia sebatas sebagai subjek eh, sebagai subjek hak secara personal. Belum sampai pada pengkajian uh, badan hukum sejalan dengan konsep subjek hukum dalam ilmu usul pik dan pikih Islam yang dikenal selama ini. Sistematika kajian pikih Islam dan uh, pembidangannya akan lebih komprehensif dan sistematis jika berbasis pada subjek hak secara terstruktur daripada sistematika dan pembidangan dalam studi dan pengkajian yang berkembang selama ini. Dengan diposisikannya alam sebagai subjek, dengan diposisikannya alam sebagai subjek hak sesuai uh, secara otonom, maka pikir, pikir lingkungan utamanya akan semakin kokoh menjadi satu bidang kajian fikih Islam dengan lingkungan menjadi bagian dari fikih Islam bukan hanya memberikan kontribusi pada substansi perundang-undangan e, melainkan juga memberikan landasan normal yang kuat bagi perundang-undangan itu sendiri. Hadirin yang Dirahmati Allah. Selanjutnya, tim promotor menyerahkan sepenuhnya kepada sidang yang uh, mewakili wibawa dan wewenang Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung untuk mengambil keputusan akhir. Apapun keputusan yang ditetapkan sidang dan diterima, uh, akan diterima tim promotor sebagai hasil dari pertimbangan yang bijaksana eh, dengan norma dan etika ilmiah yang dilindungi undang-undang. Akhirnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung untuk membimbing promopendus perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Terima kasih pula kepada uh, para guru besar, oponen ahli, uh, segenap panitia yang telah uh, mempersiapkan pelaksanaan ujian terbuka pada saat ini. Semoga apa yang telah dicapai promopendus dapat memenuhi harapan kita semua. Demikian, Bandung. Uh, Februari 2022 tim promotor Profesor Dr. Roy Sunaryo Muhlas MSc, uh, Profesor Dr. Haji Rahmat Safi LCMA dan Dr. Deden Effendi MAG. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Oyok sudah menyampaikan pertanggungjawaban akademik secara komprehensif. Selanjutnya penyampaian ekspos ringkasan disertasi oleh Promopendus dalam waktu 10 menit Kepada Saudara Dadang Sarifudin, dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmadullah wa nusalli ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al Siddiq wa la ilaha illallah wahdahu la sariqalah wa warahmatullahi wabarakatuh pimpinan sidang senat terbuka yang saya hormati Pak Profesor Dr. Haji Supian MA selaku Direktur Pasca Sarjana yang saya hormati Profesor Dr. H. Oyo Sumario Muhlas MSI selaku Kaprodi yang juga merangkap sebagai promotor yang saya hormati. Selanjutnya yang saya hormati Profesor Kiai Haji Nama Safi yang sebagai kok promotor Dr. Fauzan Ali Rasid penguji dan juga merangkap kebetulan dekan Fakultas Syariah di mana Pendus berhumis di fakultas itu. Profesor Ijam Bautanu, Profesor Yadi Januari, dan Dr. Rohman, pelaku oponen ahli pada sidang promosi kali ini. Dengan, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya selaku promopendus menyampaikan uraian singkat terkait disertasi yang saya tulis sebagai yang tadi diantarkan oleh Bapak Promotor terkait dengan disertasi yang saya sampaikan adalah relasi hak Allah dan hak hamba dalam penafsiran hukum Islam pada mazhab Hanafi serta peluang implementasinya bagi penguatan sistem hukum nasional. Ibu Bapak yang saya hormati, hukum Islam saat ini tengah dihadapkan pada isu dan tantangan paling tidak yang terkait dengan penelitian ini tiga isu yaitu demokrasi, ham dan fisik lingkungan. Dalam pada itu di hukum Islam perbuatan hukum dikategorikan dalam dua yaitu hak Allah dan hak hamba. Di mana menurut jumhur pokoha khususnya dari madhab ahlul hadis tidak mengakui Hak hamba secara murni sehingga formulasinya relatif bisa dikategorikan teosentrik dan cenderung tak abudi. Sementara di mazhab Nabi mengakui bahwa manusia memiliki hak tersendiri. Sehingga bisa saya katakan di mazhab Nabi itu bersifat teoantroposentrik yang kalau dihadapkan kepada konsep hak di dalam HAM di mana sifatnya antroposentrik individualistik tampaknya konsepsi atau formulasi hak Allah hak hamba dari Madhab Hanafi jauh lebih banyak memiliki sisi persamaannya bila dibanding dengan kategorisasi pada madhab uh, uh, Ahlul Hadis sebagai mazhab jumhur sehingga memiliki peluang kalau lah kemudian nanti distruktursasi untuk penguatan sistem hukum nasional. E, penelitian ini bertujuan untuk pertama menganalisis paradigma mazhab Hanafi sebagai dasar formulasi hak Allah dan hak hamba, yang kedua, membuktikan adanya implikasi formulasi hak Allah dan hak hamba, baik dalam penafsiran hukum maupun dalam penerapannya di Madhab Hanafi. Dan yang ketiga, merestrukturisasi formulasi untuk kemudian diimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional. Jenis penelitian dari disertasi ini termasuk penelitian teori hukum normatif dengan pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin pandangan dan pemikiran yang berkembang di seputar masalah yang sedang diteliti. Rangka teori yang digunakan oleh pendus peneliti mulai dari grand teori berupa teori makosid syariah, middle teorinya kita ambil adalah riayatul maslahah atau istilah lain siasah syariahnya sementara eh, teori aplikasinya parokya teorinya adalah berupa kaidah-kaidah pikih seputar perubahan hukum, kemudian hukum penetapan hukum berdasarkan ilat dan prioritas antar kemaslahatan dan kerusakan. Hasil penelitian diperoleh bahwa paradigma madhab Hanafi memiliki kerangka teologi dan karakteristik pemikiran hukum yang rasional. Namun rasionalitas dalam madhab Hanafi tidak menapikan as-sunnah. Bagaimana as-sunnah dinafikan, bahkan akwalus sahabi dalam pemikiran hukum hanapi itu menjadi dalil hukum tersendiri setelah as-sunnah. Kemudian implikasi dari formulasi hak Allah dan hak hamba dalam penafsiran maupun penerapan di madhab hanapi ditemukan bahwa memang formulasi tersebut menjadi semacam dasar pengembangan ijtihad di Madhab Hanafi sehingga menjadi lebih efektif. Formulasi hak Allah dan hak hamba terbukti berimplikasi baik pada pikih maupun kaidah usul pikih yang yang dipakai di Madhab Hanafi dan yang selanjutnya formulasi hak Allah dan hak hamba juga berimplikasi pada konun kodo patwa serta kawaid fikih dalam arti konteks ijtihad tatfiki. Restrukturisasi formulasi untuk dimulasikan ke dalam sebuah nasional menjadi formulasi yang integral holistik yang mengakui alam sebagai subjek hak dan mereposisi hak manusia yang bersifat umum pada kategori hak manusia. Formulasi baru dapat dijadikan konsep dasar, formulasi baru dapat dijadikan konsep dasar pengembangan hukum Islam yang lebih elastis dan akomodatif lagi sehingga peluangnya untuk diimplementasikan dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia menjadi lebih terbuka. Hukum Islam dalam ketiga kategori hak Allah, manusia, dan alam dalam formulasi baru bersama-sama subsistem hukum lainnya secara bertahap dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Temuan in, hasil penelitian, temuan ini didasarkan dua konteks Pertama, revisi undang-undang pidana, tadi warisan kolonialisme dengan produk hukum nasional. Dua, ketidak efektifan penegakan hukum lingkungan. ...dan juga harus diperhatikan pada dampaknya terhadap alam dan lingkungan hidup sebagai subjek hak. Lima, eksistensi hukum Islam, dalam insyaring atau piki, baik secara de facto maupun jure diakui sebagai salah satu subsistem hukum Indonesia. Bersama hukum adat, hukum barisan kolonial Belanda, dan hukum barat modern, hukum Islam menjadi bahan pembentukan hukum nasional. Dengan formulasi hak Allah dan hak hamba dari Madhab An-Nabi ini... Hukum Islam di samping dapat memperkuat landasan moral etis, diani yang mendasarinya, juga terus serta mengisi rumusan formal yuridisnya atau kodoi, berupa transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Karena dari rumusan delik hukumnya secara umum memiliki banyak persamaan, perbedaan lebih banyak terjadi pada jenis dan bobot sanksi hukumnya. Rekomendasi Hasil penelitian pada disertasi ini dapat dilanjutkan dengan penelitian mengenai PK lingkungan. Hasil penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian prinsip-prinsip HAM. Dan juga hasil penelitian pada disertasi ini dapat menjadi modal bagi transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Demikian pimpinan sidang yang saya hormat. Nah, saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <seus> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Promopendus sudah menyampaikan ekspos disertasi. Sebelum masuk pada sesi pengujian, silahkan diminum dulu ya supaya agak rileks. Ulah ngarokok. Baik, selanjutnya sesi promosi dan pengujian yang terhormat, Bapak Dr. Haji Nur Rahman, Ma, mendapatkan kesempatan yang pertama. Dipersilahkan. Terima kasih, kepada Pimpinan Sidang yang terhormat, para penguji dan dan juga promovendus yang saya cintai mungkin ada beberapa pertanyaan atau mungkin klarifikasi dulu ya sebelum pertanyaan itu misalnya ini teknis saja misalnya di dalam cara pengutipan kalau kutip itu biasanya ditulis saya menemukan Abu Hanifah obcit. Itu maksudnya apakah pengarangnya Abu Hanifah atau bagaimana? Iya, pengarangnya Abu Hanifah. Tapi di obcit itu kan biasanya ada tulisan sebelumnya ya. Tapi opsi itu saya lihat di sebelumnya enggak ada yang pengarangnya Abu Hanifah. Siap nanti di koleksi diperbaiki. Iya. Ada pengarangnya Abu Zahroh bahwa kemudian judulnya Abu Hanifah memang itu di teknis saja sebenarnya kemudian saya ingin berangkat dari karena ini hukum Islam ya dari definisi fikih yang amat dikenal ya saya mengenal definisi fikih yang paling populer itu adalah al ilmu bil ahkam asyara'iyah al amaliyah al muktasabah min adillati at tafsiliyah apakah ini definisi madzhab hanafi atau bukan definisi fikih yang seperti itu ya saya lebih menangkap dalam hal ini di kajian di madzhab hanafi bahwa uh, fikih di saya maknai sebagai majmuatul ahkam asarinya sebagai materi hukum. Jadi kalau definisi tadi itu tidak dikenal ya di madhab hanafi gitu ya? Gimana? Definisi yang tadi saya ucapkan itu lebih tidak di, tidak di, tidak dikenal ya, di madhab hanafi gitu? Saya belum tahu. Oh ya, ya baik karena memang definisi ini sebenarnya lebih lazim di kalangan madhab syafi'i ya definisi. Hanafi memiliki definisi tersendiri. Kemudian, selanjutnya saya ingin mendapatkan respon ataupun tanggapan saudara, karena saudara itu juga berbicara tentang hak gambar dan hak Allah. Ya, ada ungkapan yang... Kalau di Indonesia agak populer. Kalau saya menduga dulu itu ungkapan gusdur atau betul atau tidak ya. Ungkapannya Tuhan tidak perlu dibela. Kalau menurut saudara bagaimana itu? Ungkapan seperti itu bisa dipahami atau sebenarnya ada kekeliruan atau bagaimana? Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan tidak perlu dibela. Ya saya setuju yang di, perlu dibela adalah berketuhanannya manusia, bukan Tuhannya. Bukan Tuhannya. Kebertuhanan manusia. Iya. Kalau begitu, misalnya di dalam Al-Quran, intan surullah yang surkum. Itu maksudnya apa itu kalau begitu? Ya, tadi kebertuhanan manusia terhadap Allah itu yang yang harus di, di apa di, diperkuat. Baik, Selanjutnya, karena ini menyangkut ini ya, Madhab Hanafi, relasi hak Allah dan hak gambar dalam penafsiran hukum Islam pada Madhab Hanafi dan implementasinya bagi penguatan sistem hukum nasional. Saya ingin Saudara Promovendus menjelaskan karena tadi di pemaparan memandang apa itu salah satu yang dikaji adalah paradigma paradigma cara berpikir di kalangan mazhab Hanafi nah, di dalam pemahaman saya untuk membentuk membentuk sebuah paradigma itu didukung oleh beberapa unsur, misalnya bagaimana relasi antara e, mengharmonisasikan ya atau melihat relasi antara akal dengan wahyu, kemudian bagaimana e, apa itu madhab hanafi itu e, melihat Artinya di situ ada relasi antara hukum dengan teologi ya, antara akal dan wahyu, kemudian antara eh, bagaimana eh, badab Hanafi itu eh, memberikan apa itu definisi tentang iman dan kafir, termasuk di dalamnya adalah dosa besar yang kemudian barangkali ada relevansinya dengan hak hak hamba ataupun hak hak sebagai warga negara di Indonesia. Bagaimana cara melihat apa itu, ya. paradigma seperti itu? Eh, saya sepakat bahwa paradigma tadi itu dibangun atas tentu yang paling utama adalah doktrin dan pemikiran kalam ya. yang tumbuh dan berkembang di eh, Majapahit. Hanafi. Jadi, eh, doktrin kalam yang Tumbuh berkembang di Madabah Nabi tentu tidak lepas juga dari pandangan-pandangan teologis Abu Hanifah sebelumnya, sebagai yang terdapat di dalam uh, pikul akbarnya, yang itu telah saya termati dan juga terbukti dalam disertasi ini, ya kecenderungannya tidak apa uh, rasional, namun tadi saya katakan rasionalitasnya Uh, teologi yang berkembang di uh, Madhab Hanafi tidak mengesampingkan atau tidak menafikan as-sunnah sebagaimana Mu'tazilah. Malah dalam penemuan saya boleh jadi bahwa uh, Abu Mansur al-Maturidi sebagai satu sekte uh, aliran kalam Ahlus Sunnah itu mengembangkan uh, uh, pemikiran kalamnya Abu Hanifah sebagaimana halnya Ibnu Taimiyah pun mengembangkan pemikiran kalam yang uh, Imam Madhabnya itu Ahmad uh, bin Hambal yang ketiga kemungkinan besar ini belum saya teliti ya As'ariyah pun itu sebenarnya juga mengembangkan pemikiran uh, kalam atau teologisnya Imam As'abih As tapi ini perlu penelitian lebih, lebih lanjut jadi uh, karena kerangka atau teologisnya yang rasional maka berimplikasi nanti pada metode istimbat dan teori-teori penafsiran yang juga cenderung nasional tidak tidak literal. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Kalau tadi saudara mengatakan bahwa Al-Maturidi ya sebagai salah satu pengembang madhab Hanifah membuat satu katakanlah mengembangkan teologi yang rasional. Anggap saja itu salah satu representasi madhab Hanafi dalam bidang teologi ya. Bisakah Anda jelaskan sikap teologis dari Abu Mansur al-Maturidi yang berimplikasi terhadap perkembangan atau cara melihat hukum Islam sehingga hukum Islam itu memiliki peluang untuk berkembang dan juga untuk disesuaikan dengan dengan kondisi aman. Untuk Abu Mansur al-Maturidinya, iya. Ya. Saya tidak bisa menyampaikan ini karena tidak menjadi fokus kajian oh ya, ini baik. lebih lebih pada aspek bikinnya terima kasih kemudian apa itu saya ingin ingin melanjut kepada Apa itu implikasinya bagi penguatan sistem hukum nasional, terutama yang menurut saya masih krusial sampai sekarang itu adalah hukum eh, Islam tentang murtad. Bagaimana menurut Madhab Hanafi tentang hukum tentang murtad orang yang murtad? Nada. Uh, dalam madhab ada tiga unsur yang bisa dikategorikan sebagai tindakan lidah atau murtad. Pertama, berupa pengucapan kalimat kekupuran dalam bentuk cacimaki terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, meyakini satu kepercayaan yang batil. Uh, kemudian ya dalam bentuk penyekutuan atau sirik dan yang ketiga tidak dalam tindakan seperti merendahkan Al-Qur'an dengan eh, apa bahkan menyimpannya di tempat yang tidak layak dalam hati apa mushab, ya bersujud pada patung dengan merendahkan Islam dan sebagainya itu dan juga ada ada beberapa eh, persyaratannya itu eh, konsep awal yang berkembang di eh, madhab madhaban itu masih relevan nggak untuk pengembangan dukung sembuhkan nasional di Indonesia konsep-konsep seperti itu memang inilah yang kenapa perlu kemudian direstrukturisasi itu salah satunya gitu. dan nanti sebab terkait dengan e, kebebasan koriah e, yang ada pada e, yang dimiliki oleh manusia dan memang dalam Al-Qur'an pun juga apa namanya sikap eh, kebebasan atau kebebasan beragama itu menjadi satu prinsip tersendiri di samping eh, selama ini sebut saja hadis dari ibnu Abbas mabdat dalam di nahupak itu pun eh, ibnu Abbas sendiri sebagai perawi hadis itu tidak memperlakukan secara umum tetapi kalaulah imutannya itu perempuan dan tidak berpotensi untuk memengaruhi yang lain kata Ibnu Abbas sendiri cukup dikurung tidak harus sampai dibunuh sehingga ini ini yang penting baik saya kira cukup ya. untuk penguji satu selanjutnya penguji yang kedua Bapak Profesor Dr. Ijan Pautanu MA dipersilahkan terima kasih pimpinan Pak Dadang minum dulu Secara sekilas, saya uh, melihat judul sertasi Anda ini. Judulnya adalah apa namanya, kasih hak, hak ambah dalam penasihat hukum dalam mazhab Hanafi. Kemudian, uh, setelah saya lihat juga di daftar isi kemudian di pembahasan kemudian di literatur dan sampai ke apa namanya ke daftar pustaka ini banyak merujuk pada ilmu kalam teologi nah, tadi juga dijelaskan oleh pak nur Rohman juga sepertinya arahnya ke teologi saya sebetulnya Ingin menempatkan pada posisi Anda ini sebagai peneliti hukum dan akan menjadi doktor ilmu hukum Islam. Di dalam kaitan ini, barangkali Anda perlu mengklarifikasi dalam posisi Anda sebagai calon doktor ilmu hukum Islam, dalam hal ini, pikih mazhab Hanafi. Katakan bahwa ada relasi antara uh, maturidi dengan... Mazhab Hanafi sebetulnya Maturidi ada dua, ada samarkan dan khoro. Khoro itu Jabariyah samarkan itu Kodari. Mazhab Hanafi pada posisi mana kalau anda ingin menempatkan nah ada benang merah antara tafsiran hukum Islam antara Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu barangkali berbeda sama Hanafi, sama Hanafi sendiri karena dalam Mazhab Hanafi itu banyak tokoh-tokoh yang melanjutkan mazhab Hanafi. Jadi perlu diklarifikasi apakah sama antara pemikiran dan penafsiran hukum Islam Hanifah dan mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, produk dari penelitian itu sebetulnya ada lima. Pertama adalah konsep atau gagasan atau gagasan baru yang kedua adalah kebijakan yang ketiga permodelan keempat prototipe dan kelima teori saya ingin fokus pada model saya membayangkan bahwa relasi hak Allah dan hak hamba dalam penafsiran hukum Islam pada mazhab Hanafi itu melahirkan model Apakah Anda sampai pada model penafsiran hukum dalam mazhab Hanafi itu apa? Sebagai hasil produk pemikiran dan hasil penelusuran anda dalam disertasi anda ini, karena apa disebut dengan mazhab itu sebetulnya tidak sistem pemikiran orang banyak yang diterjemahkan oleh orang-orang setelahnya. Saya kira Imam Abu Hanifah itu tidak pernah dia terpikir ketika dia menulis buku yang sangat banyak itu dia akan membangun sebuah mazhab yang membangun mazhab adalah pengikutnya, murid-muridnya yang kemudian mendawamkan itu. Tapi murid-muridnya juga tidak mesti sama dengan gurunya. Makanya di dalam dalam kitab fikih umpamanya disebutkan kolal imam kaza 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 kaza. Walakin kul tu berarti itu berbeda antara imam sama muridnya. Karena itu perlu dipertegas cara mazhab Hanafi, pendapat-pendapat dia tentang hukum Islam atau fikih yang Anda sebut tadi dengan mazhab Hanafi itu sendiri yang terdapat adalah tokoh-tokoh imam mazhab Hanafi itu dan pada dalam boleh terima kasih Prof. Uh, Ijar ya sebagai yang diketahui bahwa ilmu kalam merupakan istimdad dari ilmu ikih jadi saya tidak maksud saya tidak bermaksud kemudian ambil kapling teologi tetap di dipikir, namun kenapa kemudian masuk ke kalam dulu untuk untuk tadi uh, sebab uh, kalam ini sebagai istim dan sebagai dasar sehingga uh, corak pemikiran kalam itu akan sangat memengaruhi pada uh, pada metode istimbat gitu ya bagi, untuk bagi bagi apa bagi uh, doktrin kalamnya yang, yang tradisional itu ya Pemikiran pikirnya akan cenderung uh, literal, gitu. demikian. Kalau kalamnya rasional, ya menjadi itu seperti itu. Memang saya akui, Prof, yang diteliti dari aspek teologi itu saya ngambil dari pikul akbarnya uh, apa hanya ya hanya dari Imam Abu Hanifah yang sangat dimungkinkan Imam-Imam uh, atau guru-guru madhab uh, Hanafi. Di selanjutnya itu berbeda, e, termasuk juga di dalam e, pikir bahkan dikenal bahwa e, antara guru dan murid e, dalam per, apa di Madhab Hanafi itu perbedaan pikirnya relatif lebih banyak, ya, karena memang induktif, sementara e, kalau di Madhab Sapi ini ya relatif e, karena e, manhaj usul pikirnya manhaj kalam atau deduktif maka relatif kalaupun ada perbedaan tidak terlalu tidak terlalu besar seperti perbedaan guru dan murid, misalkan antara Abu Hanifah dengan Abu Yusuf, antara Abu Hanifah dengan Muhammad bin Hasan Asayybani atau 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 Jupar, memang seperti itu. Jadi eh, terima kasih atas koreksinya terkait dengan eh, mungkin agak dominan eh, tadi apa dari sisi literatur maupun tapi dalam pembahasan selanjutnya yang saya ambil memang e, dari pikirnya tidak tidak hanya dari pikir langsung pendapat e, Imam Abu Hanifah, itu, tetapi dari kitab-kitab e, 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 apa pikir Madhab Hanafi yang baik yang termasuk Johiru riwayah ataupun e, juga pada level-level selanjutnya Barangkali itu, klub, ya anda pengagum Imam Abu Hanifah? Kebetulan saja ini sebagai bahan penelitian, <laughs> tidak juga. Kalau tidak kagum, nggak mungkin nulis Imam Abu Hanifah. <laughs> Ketertarikan saya untuk Abu Hanifah tadi kaitan dengan uh, kategorisasi hak di mana Abu Hanifah mengakui hak manusia murni yeah. antara tiga madhab yang lain tidak. Oke. Okay. Dan objektif, apa kritik Anda terhadap Abu Hanifah atau mazhabnya? Silakan terakhir ini pertanyaan terakhir biar tidak ada pengkultusan ya kritik terhadap Abu Hanifah mungkin di madhab Nabi tadi berbeda hanya dengan di madhab sapi kalau Imam sapi sebut saja sebelum membangun madhabnya itu sebut saja ya itu membangun dulu usul pikirnya harus salah dari alisalah itulah kemudian dideduksi menjadi tadi uh, yang dikembangkan. Nah, sementara Abu Hanifah itu ya usul pikirnya juga dirumuskan oleh 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 murid-muridnya termasuk juga mungkin Ibnu Qut dan segala macam. Baik, terima kasih. Pak Direktur Baik, secara keseluruhan disertasinya sudah menjawab rumusan masalah yang diajukan. Baik, terima kasih Prof. Ijan. Berikutnya Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rasid. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> uh, promotor, promotor dan yang berbahagia Prof. bahagia Promo Pendus. Pertama saya ucapkan selamat dulu ini sama senior saya. Iya. Lalang dari dokter ini. Nah, saya cukup bahagia juniornya. Ya, mohon maaf saya nggak nguji ini karena ditugaskan karena bapak direktur ini sebenarnya <SILENCALISAN> nggak berani ini saya ini guru saya ini loh masya allah punten kang Untungannya mau dibayar Bayar. <laughs> <isa> ha, ya, 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 Pak. jadi nanya lah saya. <gifat> Baik, saya kira ah, begini, Pak Prof. <th> Pendus. Ini kita kaitkan dengan uh, apa uh, pemikiran Imam Abu Hanifah itu jadi alat apa, uh, apa alat analisis ya. Pada dekade ini itu hukum itu lebih mengarah kepada perlindungan individu, individualistik. Sehingga sering norma itu dibenturkan. Kalau norma kan kolektivitas. Sering berbenturan dengan HAM. Kita contohkan misalnya sekarang. Di dunia ini sekarang mulai ada desakan termasuk ke Indonesia. Untuk melegitimasi pernikahan antar jenis satu jenis bukan antar jenis ya. Satu jenis. Itu kan ada hak asasi manusia, ada norma kolektif. Mungkin ada hak Allah. Ini kira-kira ini, ini ya, apa aplikasi saja ya dari uh, pemikiran. Kira-kira ini kan sudah kalau di negara besar kan sudah ya. Amerika sudah, Inggris ya. Di Kolombia apalagi di Filipina sudah di diakui itu. Ini kan ke depan ke Indonesia bisa jadi desakan. Ini Anda melihat antara hak Allah dengan hak hamba. Kalau hak hamba nanti di, di, di saya baca itu diorientasikan ke nilai-nilai kemanusiaan, ke hak asasi, maka itu bisa menjadi legal ketika ada dengan pendekatan Abu Imam Abu Hanifah ya, yang teror antroposentris itu. Ini jadi polemik. Saya minta tanggapan saja dari Prof. Pendus, nanti sekalian jawabnya biar cepat. Yang kedua, ini ada debatable lagi soal inilah kasus misalnya kemarin nih, ini penghapal Al-Quran Cibiru itu kan, pemerkosaan 13 santri itu. Satu sisi, hukum itu menetapkan keras seumur hidup bagi pelaku. Ya, itu kalau dianggap hak Allah menegakkan hukum ya sila di sini. Tapi sisi lain menyimpan beban beban bagi si korban. Siapa yang nanggung anaknya itu? Kalau dia dihukum seumur hidup, siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih jadi pendidikan? Ini perdebatan itu sampai pada proses perumusan undang-undang kekerasan seksual. Karena siapa yang nanggung? Karena kalau di negara-negara welfare state itu negara yang nanggung. Kalau di Indonesia tidak, ibunya yang nanggung. Ini kan unsurnya di mana aspek perlindungan terhadap ibunya, ya misalnya. Kalau seandainya itu terjadi, nah, ini ini tanggapan saja dengan menggunakan apa analisis ini. Terima kasih Kang Dedang, Wilujeng, Terima kasih, Pak Uh, makanya uh, dari disertasi ini yang saya katakan bahwa uh, bikin mandah dengan formulasi akal hamba itu juga bukan sesuatu yang final apalagi kemudian dibandingkan juga dengan rumusan yang lain karena itu bersifat variatif dan dinamis masih bisa dikritisi yang tadi saya simpulkan sifatnya masih teoan prosentik, padahal juga kita dihadapkan pada isu lain yaitu eh, isis lingkungan, sehingga yang tawarkan mesti teo antro dan ekosentrik itu yang saya maksudkan dan teo ini tentu tidak atau ketuhanan ini tidak tidak bisa diabaikan dan itu masuk dalam konstitusi negara kita di mana negara kita berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa di samping juga atas kedaulatan rakyat dan juga atas kedaulatan hukum saya kira ya ini yang upaya kita bagaimana ya mempertahankan nilai-nilai uh, yang ada dalam konstitusi ini itu satu kemudian uh, yang kedua itu nanti uh, kalaupun dijawab itu pada ranah implementasi hukum tatbikul akam jadi uh, sangat boleh jadi gitu atas pertimbangan yang sifatnya uh, apa uh, pragmatis di lapangan tadi menyangkut Bagaimana nasib anak-anak dan korban-korban tadi kalau kemudian si yang bersangkutan itu dihukum di ke eh, panjang hidup gitu. menjadi tanggungan siapa? Memang idealnya kalau kembali ke konstitusi harusnya menjadi tanggung jawab negara sebab fakir miskin dan dan itu itu, itu itu tapi faktanya di kita di kita tidak gitu. Nah maksud saya eh, ketika eh, dalam implementasi hukum itu di situ ada ijtihad juga, ijtihad hakim. Bahkan eh, hadis yang selama ini seringkali diusung oleh fakultas syariah gitu ya, tentang ijtihad, itu sebenarnya yang mendapat eh, dua pahala atau satu pahala sekalipun salah dua pahala benar, itu sebetulnya bukan ijtihad istimbati tetapi ijtihad tatbik. Ijtihadnya seorang hakim di pengadilan, ijtihadnya penguasa ketika mengeluarkan kebijakan hadis ini mengimbangi hadis yang lain yang juga ditujukan kepada e, hakim ataupun penguasa yang menyatakan kuota hakim di neraka itu, ya dua dari tiga hakim masuk masuk neraka, sehingga menjadi belen, gitu. jadi tidak bisa e, istimbat hukum dengan semau-maunya lalu kemudian berlindung di bawah hadis kalaupun salah dapat e, dapat satu Pak nah dalam konteks ini, sebagai yang juga sering kita baca terkait dengan kebijakan hukum yang diambil oleh, eh, apa namanya, Holipa Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab tidak memperlakukan sanksi potong tangan, malah kemudian ya, si pencurinya dibebaskan. Lalu, yang didenda adalah majikan si pencuri karena katanya diketahui bahwa si pencuri itu kenapa mencuri salah satunya karena mendapat upah yang tidak layak dari dari majikannya dan majikannya di, di, didenda dua dua kali harga unta yang dicurinya demikian pula semacam dalam kasus seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah ketika seorang wanita gomidiyah hmm. mengaku berzina dan datang kepada Rasulullah untuk minta disucikan dalam arti dihukumi dirajam itu tidak serta merta kemudian Rasulullah eh, apa namanya eh, mengabulkan keinginannya sampai tiga kali si wanita gomedia ini datang. Ketika yang pertama karena diketahui hamil, kata Rasulullah, ya pulanglah sana menunggu lahiran anak. Setelah lahir anaknya sambil menggendong anak datang lagi ke Rasulullah, kata Rasulullah, ya nunggu anak kamu bisa makan sendiri. Nah, baru setelah ketiga, setelah anaknya dewa dan segala macam e, Memaksa untuk dihukumi Ya akhirnya mengikuti apa yang dikehendaki si perempuan tadi Itu apa namanya Rasulullah menghukuminya sambil kemudian mengatakan dalam sebuah riwayat Bahwa sebenarnya e, Ampunan dari Allah sudah diterima oleh perempuan tadi sebelum e, Dijatuhi e, rajam Dan sisa ampunannya katanya Kalaupun itu dipakai untuk seluruh dosa alul Madinah itu masih mencukupi saking luasnya ampunan ampunan Allah. Jadi pertimbangan eh, apa pertimbangan maslahat mafsadat yang sifatnya wakinya itu sangat eh, sangat mempengaruhi bagaimana hukum itu di, eh, diimplementasikan tidak eh, apa literal sebagaimana yang yang tersurat termasuk juga dalam pencurian pun juga sebenarnya juga mengenal apa yang hari ini Dikembangkan dengan restorati justice gitu ya. Dalam kasus riwayat uh, Sofyan bin, bin Umayyah gitu. Yang melaporkan apa. korbannya dicuri. Kemudian pencurinya ditangkap. Diadili oleh Rasul. Ketika mau dipotong. Ya Sofyan uh, interupsi. Saya tidak bermaksud untuk itu. Saya sudah berniat untuk mensedekahkannya gitu. Kata Rasul. Ya kenapa kamu tidak menyebutkan sebelumnya kalau menyebutkan sebelumnya ya tidak tidak akan diproses di peradilan. Nah, seperti itu barangkali bisa menjadikan ini memang tidak menjawab langsung. Ya, Apa ya, yang ditanyakan ya, <laughs> <tanah>, Bapak? <laughs> cukup <laughs> cukup. Baik, terima kasih. Pertanyaan tiga penguji itu berat-berat, tapi <laughs> Pak Dadang bisa menjawab dengan lancar. Maka saya sekarang mau menanyakan yang ringan-ringan aja. -ringan, kalau saya membaca judul secara bebas kira-kira begini Dalam penafsiran hukum Islam pada madhab Hanafi Ada aspek relasi hak Allah dan hak hamba Nanti implementasinya berikutnya Nah dalam kamus besar bahasa Indonesia Relasi itu artinya hubungan Ada juga kenalan gitu Nah kalau hubungan itu ada A dan B kemudian dengan siapa atau ada A dengan siapa maka kalimat relasi hak Allah dan hak hamba itu tidak menggambarkan hubungan A dengan B Jadi yang tepat apakah dan atau dengan Karena diawali dengan relasi hubungan Pak Dadang dengan Profesor Rahmat. Ya, ya, terima kasih Prof. Pertimbangkan. Ya. ya, terima kasih Prof. Kemudian ini penafsirannya pada Madhab Hanafi, hak Allah dan hak hamba. Apa hambanya bebas atau mesti yang bermajahab Hanafi juga? Ya. Tentu sekalipun di kategori apa diformulasikan oleh madhab Anapi, tapi yang dimaksud hamba secara umum. Iya. Saya tambah pengetahuan ini. Selama ini kalau pembicaraan hak Allah dan hak hamba, hamba ini sering didengar di apa? Resepsi, bukan resepsi. Uh, apa itu kalau orang meninggal mau dikubur? Kukuladami. Ya ada hak adami, ada hak ya. Allah. Tapi terkaitnya itu dengan utang piutang ya. Nah, ini lain lagi. Saya kira eh, hal yang menarik bagi saya, <tuh> saya melihat bahwa disertasi ini bagus. Di bagian penutupnya itu ada kesimpulan, ada temuan, ada kontribusi, ada rekomendasi. Mana sebetulnya yang penting itu? bingung juga semua penting makanya itu <laughs> tentu dari semua saya kira untuk level disertasi ya ditemuan itu prof yeah. bukan hanya sekedar jawaban atas masalah yang diajukan tetapi itu ditemuan barangkali baik tadi sudah dipaparkan temuannya ya tapi untuk sampai pada sebuah temuan itu perlu metodologi ada benang merahnya dari mulai masalah, ada pembahasan, ada fakta, ada pembahasan, baru kesimpulan dan ditemukan temuan. Di ekspos pertama itu panjang lebar, promopendus tidak menjelaskan metode apa, pendekatan apa, dengan teknik seperti apa, sehingga diperoleh kesimpulan dan kemudian temuan. Boleh disampaikan secara ringkas. Jadi, eh, tadi memang hanya sepintas terkait dengan jenis penelitian. Jenis penelitian ini masuk kategori jenis penelitian normatif, ya. Eh, Low in book, bahkan bukan law in action, dan termasuk penelitian yang meneliti konsep-konsep dasar. Eh, karena semuanya berbahan, eh, apa datanya itu dalam bentuk tulisan maka eh, apa masuk juga pada eh, apa ya masuknya ke penelitian buku ya penelitian pustaka library research gitu, library research eh, dengan konten eh, analisis yang eh, me, apa meng, menghimpun berbagai data lah dikategorikan mana primer mana sekunder lalu dicari relasinya kemudian baru diambil eh, kesimpulan kesimpulan dalam eh, dalam arti terkait dengan beberapa konsep okay. ataupun juga kesimpulan dari eh, keseluruhan diser disertasi jadi mungkin eh, masuk kategorinya jenis penelitian kualitatif eh, dari bukan kuant kuantitatif. Baik, saya kira cukup ya. Selanjutnya dari unsur guru besar Bapak Profesor Dr. Yadi Janwari M.A. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Um, pertama saya ingin menyampaikan selamat Pak Dadang Seripudin sudah sampai pada tahap akhir ya dari penyelesaian Studi sekalipun melalui proses dulu zaman, gitu ya perjalanannya cukup cukup panjang. Uh, kemudian disertasi promopendis ini menurut saya sih sangat-sangat luar biasa, baik dari aspek metodologinya maupun dari aspek kontennya. Dan di aspek konten sebenarnya yang paling luar biasa dari disertasi ini adalah kemampuan mempro, uh, promopendus untuk uh, mengeksplor ya sumber-sumber dari kitab yang mayoritasnya adalah muktabaroh dan ini tidak semua penulis disertasi bisa melakukan itu. Nah saking menariknya maka saya sudah menginventarisir sejumlah pertanyaan kalau Prof Oyo pada promosi yang lalu 12 pertanyaan ya. Nah, sekarang saya sudah menginventarisir 16 pertanyaan yang ingin disampaikan. Luar biasa. Tetapi dari 16 itu 15 pertanyaan sudah disampaikan baik oleh oponen ahli maupun oleh pimpinan sidang. Jadi karena itu saya satu sajalah pertanyaannya. Disertasi yang baik itu kalau dia memiliki novelty. Novelty itu ada kebaruan. Kebaruan. Kebaruan dari disertasi ini sesungguhnya apa? Apakah misalnya dalam konteks selanjutnya ya, disertasi ini misalnya memperkuat teori atau disertasi ini merevisi teori atau justru disertasi ini membantah teori. Nah, Syukur-syukur sih disertasi ini bisa sampai membantah teori lalu kemudian me melahirkan teori. Potensi untuk membantah teorinya sangat tinggi menurut saya. Kenapa? Karena grand teori yang digunakannya adalah makosidus syariah. Sementara pada perkembangan mazhab Hanafi itu makosidus syariah itu belum populer. Dan itu belakangan saja, misalnya pada zamannya Al-Ghazali, kemudian pada zamannya Ashatibi, dan lebih populernya adalah pada zaman Ashatibi. Nah, sementara penelitian saudara fokusnya pada mazhab Hanafi, yang pada mazhab Hanafi itu belum populer, uh, teori makosidus syariah. Jadi pertanyaannya begini, uh, novelty-nya apa sih dari disertasi ini? Saya persilakan. Ya, terima kasih yang temuan yang uh, mungkin bisa dikategorikan sebagai temuan baru adalah uh, tadi pada yang sebenarnya saya sampaikan adalah memposisikan alam sebagai subjek hak mana selama ini baik di Madhab Hanafi ataupun juga di Madhab Jumhur dan juga pada umumnya dalam pandangan uh, masyarakat yang namanya alam itu hanya sebagai objek hak sehingga e, karena alam sebagai objek hat, apalagi kemudian didalili dengan kolakolakum ma fil ardi jamia, ah, itu ya saya kira krisis lingkungan, walaupun undang-undangnya ya. semakin hari dengan sanksi hukum yang berat, saya kira tidak akan bisa ditanggulangi dengan baik selama alam itu sumber dayanya itu dipandang hanya semata-mata sebagai objek. Nah kalau kita lihat dalam Al-Quran, termasuk dalam kaitan dengan penelitian ini, mengapa dalam Al-Quran mengenal ada dua hal yang terlarang? Yang pertama ada konsep isrof dan yang kedua ada konsep takdir. Innallaha la yuhibbul musrifin innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin saya kira ini ini betulnya perlindungan perlindungan al apa dalam dalam Islam melindungi alam tadi. Jadi pola kumamil ardi jamian itu bukan berarti secara keseluruhan tetapi apa yang menjadi hak kita sebatas apa yang kita butuhkan. Di luar yang kebutuhan kita masuk Islam apalagi masuk tabdir, itu sudah bukan bukan hak kita lagi. Gitu saja kalau kita bangun rumah bisa selesai dengan lima truk pasir, maka satu butir pasir di truk yang ketujuh itu sudah bukan bukan hak kita. Bisa ekstrimnya seperti seperti itu. Kemudian yang kedua kita dapatkan dalam Quran maupun hadis itu sebagai sebuah tindakan yang mulia, gitu kan? Dalam hadis saya mengatakan ya nenek-nenek mantan pelacur yang ampuni dosanya kata Rasulullah Itu Satu penyebabnya adalah dia empat memberi e, minum pada seekor anjing yang akan mati kehausan. Bisa dibayangkan gitu. Kalau kalau itu dianggap sebagai sebuah tindakan mulia, maka ketika kita menelantarkan gitu e, hewan dan juga termasuk tumbuhan, itu adalah sebuah sebuah dosa. Seperti halnya juga ada seorang perempuan yang ahli ibadah masuk akan disiksa di neraka lantaran uh, mengurung kucingnya sampai mati tidak dikasih uh, dikasih makan. Ini saya kira menegaskan uh, betapa yang ya alam itu adalah uh, bukan hanya objek dan uh, manusia sebagai holipah bukan hanya sekedar hmm. memanfaatkan menikmati apalagi mengeksploitasi tapi wasta pihak sebagai yang disebutkan oleh alam demikian pok barangkali mudah-mudahan nah. yeah. uh, satu pertanyaan itu kan pertanyaan induk ya nah sekarang muncul anak-anak pertanyaannya uh, hubungan antara temuan disertasi Promopendus dengan disertasi disertasi lain yang memiliki kemiripan tema Nah gimana itu sehingga kemudian e, Promopendus bisa bisa menjelaskan kepada masyarakat akademik bahwa disertasi ini berbeda nih dengan disertasi-disertasi sebelumnya yang memiliki kemiripan tema. Silakan. Ya. E, pertama seperti yang disampaikan tadi dalam ekspos bahwa penelitian tentang e, Objek yang saya teliti ini termasuk penelitian yang langka, tapi bukan berarti yang pertama. Sekalipun saya katakan tadi, paling tidak di lingkungan e, pasar saja nanti kita, terkait kajian ini, ya mungkin masuk kategori e, penelitian rintisan. E, ada beberapa yang sempat saya temukan hasil-hasil penelitian selanjutnya, apa hasil-hasil penelitian sebelumnya, paling tidak ada ada empat yang saya temukan. Pertama, penelitian Soleh Adam itu merupakan penelitian tesis yang berjudul Hak Allah wa wa Hakul Adam Dirosah Taksiliyah Tatwikiyah Pi Dau'i Syariah. Ini berupa kajian secara deskriptif definisi hak, komponen hak, kategorisasi hak, Allah dan hak hamba berikut contoh-contoh aplikasinya dalam perspektif tujuan hukum Islam. Kemudian yang kedua, Rola Mutlak Muhammad Asyarah dalam penelitian tesisnya juga yang berjudul Ijtima'ul haqqillah wa haqqil ibad wa asaruhu pi ikhtilafil akam tipikil ibadah wal uqubah. Ini membuat uh, komparasi kategorisasi hak-hak hamba dalam dua madhab Ya ini Madhab Hanapi dan Madhab Maliki Kemudian yang ketiga Itu Muhammad Mahmud Ali At-Tawalibah Dalam hanya tulisan artikel jurnal Bukan penelitian Hakullah wa haqqul ibad wa asuruhuma fil hudud Kemudian yang keempat Mu'taj dalam artikel juga Yang berjudul Manjumatul hukum wa makosidus syariah indal Indah Kupoha. Jadi perbedaannya di samping tentu ada sekalipun tidak disebut, eh, disertasi ini eh, mengkomparasikan dengan formulasi di di lain madhab eh, juga tadi pada restrukturisasi atau ya. eh, reformulasi rumah baru. Ya, terima kasih. Eh, Romo kan anaknya lima ya, berarti anak pertanyaan juga harusnya lima. Tapi kebetulan di keluarga keluarga kecil jadi hanya satu anak pertanyaan saja. Terima kasih pimpinan sidang. Prof. Yadi. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rahmat Safei dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Mopandus. Nora Dadang Saripudin. Ini disertasi bagus bagaimana mendialogkan ilmu hukum dan ilmu survei. Bahwa dalam pembinaan hukum nasional itu perlu seperti itu. Salah satunya bagaimana pendekatan-pendekatannya. Saya tidak mau mempromosikan saudara yang promotor. Caranya bertanya kalau bisa dijawab berarti bagus promosi, kalau enggak ya enggak lulus. <SILENGALUKAN> <SILENGALUKAN> Jadi begini, saudara. pertama sedikit saja. akibat itu istilah siapa? Kemudian, apakah ada istilah ilmu hukum? Tadi dialog, tadi subsistem hukum nasional harus kesana. Punya siapa itu dan Kenapa pendekatan itu? Apakah ada istilah-istilah yang digunakan di dalam ilmu hukum? Ini bahasanya ilmu hukum. Satu itu. Dalam tadi hak Allah dan hak hamba, itu kita tahu umumnya terjadi persoalan dalam hukum pidana. Persoalan yang sangat berat dalam hukum. Ada pemikiran menurut saudara bagaimana setelah itu Apakah bisa hak hamba diwakili oleh hak, Allah, e, hak hamba diberikan kepada hak Allah? Contoh, saudara, di dalam pembunuhan itu dua yang menghempet hak untuk tapi wali uddam, keluarga terbunuh mempunyai hak untuk memaafkan dan. dan. Dan lihat ke sana hukum Al-Quran. Sekarang wali itu diwakilkan kepada pemerintah. Sudahlah, masalah memaafkan mau dihukum terserah pemerintah. Di sini bisalah pendekatan hak. Intinya bahwa penggunaan tadi istilah hak Allah, hak apa? Nah itu aja, jangan terlalu banyak, nanti tidak bisa dijawab. <tuh> 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 ya, Langsung direspon. Ya? Istilah itu, silakan terima kasih uh, prof kiai Haji rahmat uh, ya istilah hak allah hak hamba kalau dalam ilmu hukum adalah uh, hak publik dan hak privat. makanya tadi disebut itu hukum terutama nanti menyangkut hukum hukum pidana gitu nah apakah tadi hak hamba itu uh, bisa kemudian diwakili oleh negara ya saya kira sangat dimungkinkan, sangat sangat bisa gitu ya. dalam e, apa perwalian pun sebut saja e, asultanu waliun liman la waliyalah gitu. Apalagi kalau kemudian dalam konstitusi dan perundang-undangannya dibuat seperti itu saya kira bisa. Baik, tadi istilahnya istilah akulah itu dari mana itu? dari Al-Quran juga ada dari As-Sunnah juga ada cuman e, pemahamannya tidak persis seperti yang e, dalam kate, kategori itu. sejak, sejak Al-Quran ada, sejak apa As-Sunnah ada, kemudian dalam kategorisasi e, pikih itu nanti e, satu pihak itu cenderung untuk membatasi ruang gerak itihad nah, jadi hak Allah itu awalnya itu hukukullah mahdoh yang sifatnya tak abudi. Lalu kemudian ya, nggak ya, hmm. usah jelaskan hmm. kalau ada. Mungkin nih. Jadi ada istilah dalam hukum itu mulam, hukum publik dan nidom hukum privat. Ya. Kenapa hak Allah disebut hak Allah itu hak jamaah sebetulnya. Karena unggulnya hukum publik itu maka istilah hak Allah. Tidak ada istilah dalam pikir baru oleh ulama Dekan ini hak Allah kan hak jamaah hasil. Maka tadi itu istilah yang tun hak jamaah itu adalah nido mul'an, hukum publik. modul hos, hukum privat itu berbeda memang dalam hal kan? Nah, tadi bagus sekali bahwa saudara berani bisa sudah kalau begitu hukum pidana Indonesia sudah islami. Menurut Anda, kan sekarang pemerintah yang masalah pembunuhan, masalah zina segala macam. Berani mengatakan ya atau tidak? Ya, 100% tidak, tetapi eh, secara umum, seperti yang saya katakan, antara eh, hukum Islam dengan hukum pidana KUHP warisan kolonialisme Belanda pun sesungguhnya lebih banyak persamaannya. Ya, Dan itu dari sisi, pemindahan itu. Sekarang ya, dari sisi rumusan delik ya, 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 hukumnya, sama. sebab itu Majelis Sri Alfa, pemaafan itu hak individu diserahkan bagaimana untuk kemaslahatan. Anda sendiri menyebut di sini konsep masalah tufi sangat berani Tupi untuk akan nas saja ditinggalkan karena demi kemaslahatan walaupun maksudnya bukan meninggalkan nas ya. ala sabil tafsir ala taf. bayan wa tahsis bayan. Tidak seperti pendekatan. Terima kasih sudah cukup baik. Terima kasih. Ya. Yang terakhir Bapak Profesor Dr. Oyo Sunaryo Mukhlas M.Si. Ya. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Uh, saudara Roma masih semangat ya. <gak> nggak usah minum terus kan kalau capek. Cukup semangat. Yang pertama saya ingin uh, memberikan pembenaran atas pernyataan uh, Profesor Rahmat ini bahwa Disertasi ini bagus, ya memang siapa lagi kalau bukan promotornya yang membela dan memuji saya pun sama, meskipun uh, kebagusan disertasi ini juga tidak lepas dari kontribusi almarhum Profesor Juhaya Praja karena beliaulah sebetulnya real promotor, ketua promotor yang sudah memberikan bimbingan, arahan, masukan sampai promo dengan berbagai persoalannya dengan berbagai dinamikanya saya kira itu seni saja ya seni dalam Rangka menyelesaikan studi Jadi dari awal Sudah banyak ujian Mudah-mudahan dengan ujian-ujian itu Ya di akhir Ujian ini uh, Mendapatkan sesuatu yang terbaik uh, Saudara promopendus Sama seperti Prof. Rahmat Saya juga tidak akan Menguji ya betulnya ingin mengawal dan mempublikasikan, ya. ingin mempromosikan tentang kehebatan saudara Promopendus sehingga layak untuk mendapatkan gelar doktor pada hari ini. Ya. Uh, oleh karena itu saya hanya ingin minta respon dan tanggapan saja dari Promopendus ya terkait dengan judul Saudara Promopendus yang tadi sudah banyak dikritisi, disanggah bahkan dikuatkan juga oleh para oponen ahli termasuk oleh guru besar. Satu hal saja yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia sebagai negeri muslim bukan negara Islam ya. Meskipun Oki mengakui bahwa Indonesia masuk jajaran negara Islam, tapi nyatanya bahwa Indonesia masuk kategori negeri Muslim. Uh, Indonesia tidak menetapkan salah satu madhab yang berkembang itu sebagai madhab negara. Semua madhab yang ada diberi kesempatan untuk hidup berkembang, bahkan masuk dalam sistem hukum nasional semuanya memiliki kesamaan ya dan madhab-madhab itu yang sudah menjadi rujukan ormas Islam di Indonesia baik yang jelas-jelas mengakui salah satu madhab atau ada juga yang malu-malu kan malu-malu mengakui madhab apa ya saya kurang tahu, Muhammadiyah itu memberikan pengakuannya ke madhab yang mana gitu, atau tidak bermadhab sama sekali. Masuknya mungkin mad madhab Indonesia, madhab khusus, tapi hanya nanti promo pendus yang bisa memberikan penjelasan. Uh, kalau saja dipahami bahwa semua madhab itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi salah satu bagian sistem hukum nasional ya tentunya yang diharapkan bahwa hukum nasional di kita di Indonesia itu e, andaikan kita e, melihat dari perspektif teori hukum ya hukum yang baik itu adalah hukum yang dari sisi filosofi jelas ground gitu kan rujukannya, acuannya Teologinya jelas. Dari sisi uh, yuridis, itu ada kepastian hukum, jelas aturannya, ketentuannya jelas, mendapat legitimasi yang jelas, yang pasti. Dan dari segi sosiologi, uh, maka hukum itu juga harus mengakar, harus mengakar pada masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek hukum oleh karena itu sangat dipahami kalau pemerintah misalnya memperhatikan berbagai kebijakannya itu eh, memperhatikan aspek kemaslahatan kemanfaatan kemaslahatan dan kemanfaatan umat dalam kaidah jelas dikatakan tasorupul imam ala ro'iyatin, manutun bil maslahah gitu kan. Jadi tetap eh, kebijakan yang diambil, kebijakan yang baik itu tentunya berbagai apapun ya eh, ketentuan apapun, baik undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya tentunya memperhatikan aspek tadi gitu kan. Nah, ini yang ingin saya dalami dari Saudara Promopendus itu kira-kira politik hukum apa siasah hukum apa yang bisa ditawarkan konstruksi apa yang bisa ditawarkan formulasi apa yang bisa ditawarkan agar persoalan hak Allah dan hak hamba itu yang memang menjadi salah satu fokus pemikiran eh, saudara Pro Promopendus dalam disertasi ini yang secara lebih khusus menyangkut persoalan pemikiran Hanafi itu bisa diserap dan bisa masuk menjadi bagian sistem hukum nasional gitu kan tanpa harus dikuarakan bahwa ini adalah pemikiran madah Hanafi. Nah, Kira-kira bagaimana menurut saudara Promopenus kalau eh, persoalan ini misalnya dirancang didorong agar menjadi salah satu kekuatan di dalam sistem hukum nasional gitu kan silahkan di uh, tanggapi atau di uh, jelaskan terima kasih Pak. saya coba eksistensi madhab ya sesungguhnya kan tidak hanya dalam agama atau khusus pikir saja dalam ekonomi pun juga mengenal madhab hanya karena menyangkut agama sebagai sesuatu keyakinan, memang terkadang bicara madhab itu relatif eh, sensitif, termasuk sensitif juga itu. bahkan mungkin untuk sementara kalangan antara madhab dengan agama hampir-hampir di, diidentikan namun pada faktanya sebetulnya di Indonesia sekalipun tadi disebut mayoritas ya kalaupun ada fanatisme, itu lebih fanatismenya di pikul ibadahnya klub, untuk dan juga pikir munakahat. Sementara untuk pikir di luar itu, muamalah dan segala macam itu relatif e, secara kultural itu terbuka gitu ya. Kompilasi hukum ekonomi Islam itu nyata-nyata e, mengadaptasi dari Al Majallatul Akam Al Adliyahnya e, mazhab Hanafi ketika e, apa di saat Turki Utsmani gitu. Itu itu satu hal. Uh, namun juga bukan berarti bahwa ketegasan kejelasan madhab menjadi tidak penting gitu ya. kalau tadi karena kebetulan Roma Pindus dikenal sebagai orang Muhammadiyah ya kalaupun Muhammadiyah tidak mengakui sebut saja bermadhab tetapi saya bisa katakan 80 persen khususnya pikir ibadah bahkan lebih itu madhabnya madhab sapi kenapa tidak Ya karena hadis-hadis eh, yang digunakan oleh tadi Muhammadiyah itu eh, adalah hadis-hadis yang disusun kebanyakannya oleh eh, Madhab Syafi'i. Kita tahu dari Kutubu Sita itu empat eh, muhadisnya adalah Syafi'i. Ketiga dikembangkan menjadi Kutubu Tis'ah itu enam mudawin hadisnya itu Shafi'inya. Kemudian ditambah usul fikihnya juga usul fikih tapi iya barangkali mungkin kalau lebih secara akademik bisa dikategorikan bukan tidak bermadhab tapi sebenarnya taklitnya taklit manhaji mungkin ya <tapi>, tapi itu eh, saya kira kaitannya dengan ya. nah <tapi> kemudian <tapi> kembali kepada <tapi> tadi hak Allah hak hamba jadi peluangnya tadi adalah mengenai formulasi eh, hak hamba dan mereposisi gitu. Jangan sampai kemudian sebenarnya itu hak hamba, tapi kemudian diposisikan sebagai sebagai hak Allah terus tegang, gitu, seolah-olah tidak boleh berubah, sebenarnya masih masih bisa dikompromikan. Apalagi tadi dinyatakan ketika diimplementasikan itu bukan pada pas hak Allah hak hambanya, tetapi secara real akan berakibat positif baik atau tidak gitu itu yang uh, dipertahankan oleh Najbudin atubi ya tadi sampai-sampai uh, itu bisa bisa mentahsis nas itu itu seperti itu ya ini pula yang mungkin di madhab dikenal dengan uh, istisan bidaruroh. gitu ya atau uh, apa uh, berpindah dari dalil kuli ke ke dalil dalil cuci gitu. jadi apa kuncinya adalah uh, ketika memformulasikan hukum uh, badan uh, lagi-lagi tadi E, dalam kompilasi hukum Islam itu e, apa pemikiran di luar madap sapi pun juga bisa bisa diserap terkait termasuk juga bahkan konon dari syiah sekalipun gitu ya ada e, ada konsep ahli waris pengganti dan ada konsep wasiat wajibah yang itu kebetulan dulu Bapak pendus diajar pikir mawaris waris sama <laughs> promotor itu itu tidak tidak mengenal itu justru malah dalam pikir itu mengenalnya hijab mahjub, ya hijab mahjub. barangkali itu prof mohon maaf kalau tidak nyambung ini terkait dengan formulasi ya menu kira-kira menu apa yang lebih tepat agar itu tadi pemikiran-pemikiran yang memang dianggap penting dan sangat relevan dengan kondisi keindonesian kekinian itu bisa bisa secara apa secara uh, halus bisa masuk gitu kan apakah perlu menu suplemen komplement atau substitutif gitu yeah. <laughs> suplemen penguatan ya seperti pikih munakahat itu kan ada penguatan dan pengembangan di situ persyaratan nikah menurut madhab bla 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 di Indonesia harus dicatat itu kan sifatnya suplemen penguatan dan pengembangan komplement juga ya tadi kompilasi juga disebut-sebut ya ada pengembangan di kita ini pada dikma baru ada ahli waris pengganti itu kan. Uh, ada wasiat wajibah, padahal pengertian wasiat wajibahnya kan beda dengan wasiat wajibah yang dirumuskan oleh para pukul. Gitu kan, ini sesuatu yang baru, yang belum terlihat itu substitutif penggantian yang secara radikal dilakukan konon di Indonesia. Kombinasi misalnya beda dengan pemikiran-pemikiran uh, yang sudah ada dalam uh, pikih, ya, dalam uh, madah-madah pikih gitu itu kira-kira dari tiga menu itu suplemen, komplement atau substitutif yang mana yang mungkin lebih lebih apa ya, lebih uh, populis di Indonesia dan itu lebih bisa dijual, bisa ditawarkan sehingga uh, pemikiran fikih kenapa itu juga bisa seimbang dengan pemikiran SAPI atau pemikiran madhab-madhab lainnya masuk dalam konon dalam sistem hukum Indonesia baik KHI meskipun itu impres kan bukan undang-undang maupun kompilasi hukum ekonomi syariah meskipun itu peraturan mahkamah agung perma bukan undang-undang tapi kita tidak mempersoalkan impres atau permanya kalau pemahaman saya ya tidak ada rotan akar pun jadi gitu kan. Tidak ada undang-undang impres pun perma pun jadi gitu kan. Ya idealnya kan memang undang-undang. Itu saja mungkin minta konfirmasi terakhir gitu. Ya, ya. ya. setuju ya. Sekalipun kompilasi itu tadi impres yang satu adalah perma, saya kira secara substansi itu bisa dikatakan eh, sama dengan konon secara substansial. Hanya hierarki per undang undangannya di kita tidak seperti yang tadi disampaikan oleh 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 promotor gitu. Nah, kaitan dengan apa namanya mana yang lebih efektif gitu ya, ketika itu ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional, saya tidak persis apa tidak paham persis apa perbedaan antara suplemen, komplement dan itu, tetapi Uh, saya lebih uh, tertarik dengan mohon maaf nanti tahun ini kan apakah apa atau komplement. Saya kira lebih pada pendekatan substantif saja itu, tidak pada pendekatan uh, formalitas dalam arti tidak perlu judulnya pakai Islam atau pakai mahrab apa tetapi secara substansial itu memang diserap dari hukum Islam. Saya kira contoh undang-undang nomor 174 itu itu hampir bisa dikatakan 100% itu menyerap hukum uh, pikih munakahat. gitu. Tetapi orang kemudian hari ini ya teru terutama apa yang yang awam itu tidak tidak lagi menyoal ini menurut menghadap siapa dan mahab itu. Tetapi menjadi sebuah undang-undang. kalau saya istilah saya itu lebih baik secara substantif daripada secara uh, formal. Tapi mengenai kategori tadi profesor entah <laughs> yang suplemen yang macam saya kurang kurang paham terus terang. Terima kasih. Kita cukup ya, tidak harus berpanjang-panjang. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih kembali Prof. Oyo. Sesi pengujian sudah selesai. Pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan lancar. Untuk menentukan hasil ujian kami akan melakukan musyawarah tertutup oleh karena itu sidang diskor selama lima menit. yeah <laughs> Baik, skorsing dicabut kembali. Selanjutnya disampaikan pengumuman hasil ujian. Hasil ujian promosi doktor atas nama Promopendus Dadang Saripudin, nomor induk 318-011-0029. Berdasarkan kepada nilai harian dan nilai ujian disertasi, maka saudara Promopendus dinyatakan lulus dengan memperoleh indeks prestasi kumulatif 3,71 dengan yudisium sangat memuaskan. Kepada saudara Dadang Saripudin diberikan gelar doktor dengan segala hak yang melekat pada gelar tersebut. Saudara Dr. Dadang Saripudin tercatat sebagai doktor ke-636 yang diluluskan pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan doktor ke-224 di bidang hukum Islam pada pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Disertasi ini mohon diperbaiki sesuai arahan dan masukan dari para penguji. Bandung, 16 Februari 2022, pimpinan sidang, Profesor Dr. Supyana MAG ditandatangani. Penyerahan tanda kelulusan oleh ketua sidang. Selanjutnya penyampaian tausiah oleh Bapak Profesor Dr. Rahmat Shafi'i MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-laji min'a'matihi tatimu sh-soliha wa bi-ta'atihi tatakul gaya wa sh wa ala rasulillah wa ala alihi wa amma mandu Ananda Doktor Dadang Saripudin Ketama-tama tentu Asyukru lillah wajibun lebih-lebih Ananda Dr. Dadang Saripudin tentu kami atas nama promotor dan yang lain pertama mengucapkan selamat atas mendapatkan gelar tertinggi di perguruan tinggi dokter. Ilmu itu manfaatnya tentu diharapkan lebih memanfaatkan ilmu itu sendiri kami mengharapkan dan bersyukur khusus selamat juga kepada Anda Alma Mater ini dari Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan untuk bisa mengkomunikasikan antara ilmu syariah yaitu ilmu syariah wal fikih itu dengan ilmu hukum. Di sini adalah sangat dibutuhkan orang yang sekarang dalam rangka pembinaan hukum di Indonesia. Kedua, selamat kepada ini dari kam hadir ini pimpinan Muhammadiyah selamat dari onmas Muhammadiyah mendapatkan doktor ini salah satu pimpinan Pak Dadang Saripudin pada keluarga dan sebanyak Ananda salah satu yang untuk lebih tingkatkan kita sebagai dokter kehati-hatian dalam menyiapkan suatu pernyataan agar manfaat berwibawa Rahimallahu abdan takal lama gonima awsakata salima. Jadi kasih sayang Allah akan turun apabila ananda berbicara manfaat dan juga apabila diam selamat dan menyelamatkan. Ini adalah pesan Rasulullah yang pernah disampaikan pada sahabat Uqbah bin Amir. Selanjutnya tentu bahwa wa pau ilmin alim. annahu ilmi bil Di atas orang yang punya ilmu itu ada yang lebih atas yaitu Allah. Kita tidak bisa tak bukan dan tidak boleh bukan hanya bisa tak kabur punya ilmu dengan doktor itu dengan tingkatkan rasa syukur. Tentu dalam pengalaman hidup pribadi Anda betapa Buka tidak mudah berwaktu melaksanakan ini adalah suatu karunia dari Allah hari ini sudah selesai masa lalu. Afa ankum. dimaafkan segalanya sekarang ditingkat jadi bukan lagi untuk masa menunda-nunda perjuangan anda dalam menghidupkan syariah Islamia di negara kita itu sendiri. Terima kasih anda sekali lagi bahwa dalam merentakan itu adalah Tadi orang berilmu itu Allah malaikat wa ilmi ko imam dah punya ilmu yang ajeg kau imam bil kisti itulah yang dikatakan dalam Al Quran man yuri man kana yuri dulu ejata orang yang ingin mendapatkan kemuliaan Allah lah yang segalanya yang memiliki kemuliaan Mohonlah kepada Allah mendapat kemuliaan, mampu melaksanakan ilmu yang saudara dapat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diserahkan kepada pedalman. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sufiana MAG, kami persilahkan. Sebelum ditutup, sebagai pimpinan sidang menghaturkan terima kasih kepada para promotor, Bapak Profesor Dr. Oyo Sunario Muhlas MSI, Bapak Profesor Dr. Rahmat Sapi MA, Bapak Dr. Deden Effendi yang tidak bisa hadir karena sakit, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Kemudian Profesor Supiana, saya sendiri merangkap sebagai pimpinan sidang dan Bapak Profesor Fauzan Ali Rashid MSI, Bapak Profesor Dr. Ijan Fautanu, Bapak Dr. Nur Rohman, dan dari unsur guru besar Bapak Profesor Dr. Januari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada I, kepada keluarga besar, pada pimpinan. Muhammadiyah kepada Sipitas Akademika dari Fakultas Syariah dan Hukum. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi yang bersangkutan dan bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara sidang senat terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Dadang Saripudin, pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sidang senat terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Dadang Syaripudin sudah selesai. Untuk selanjutnya tim penguji melakukan foto bersama.